Itu apa mbak? Perasaan ini? Ya mbak, saya kali truk. Jenengan? Oke. Itu perasaan kali truk? Oke. Wah, sip. Untung-untungan bro. Oke, pripun? Untung-untungan. Wah, untung-untungan oleh truk. Teng mriki ya mbak? Assalamualaikum. Oke, teman-teman. Dulur-dulur, ketemu lagi kali ini bersama Marun Gombal. Oke, kali ini saya bikin tutorial untuk kali ini kita mengadakan pameran bonsai di eksposisi untuk edukasi tentunya ya. Hanya itu, tidak ada apa-apa. Yang penting bisa mengenalkan untuk ke masyarakat atau anak-anak teman-teman yang tidak mengerti bonsai atau awam masyarakat awam. Dan oke, ini tentunya bonsai yang masih kelas konsep masih belum sempurna belum, tapi setidaknya kita mengarah ke bonsai yang sampai finish, yang katanya bonsai yang terbagus. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment tombol loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten. Oke, ternyata di sini ada kedatangan tamu pejabat dari Oke, Kang. Tamu siapa, Kang? Oke, kita lihat dulu. Nanti kita lihat-lihat bedanya. Mbah, tuannya Mbah. Oke, Mbah. Lumayan. Demi ya. Nanti ini juga mateng mbah ya. Tidak ada mbah, mendok dewe. Ano, saya nanti ini karo gak demi sedap mbah. Itu apa mbah? Perasaan ini? Ya mbah, asa kali terus. Jenengan? Nggih. Entuk rasaan kalih truk? Nggih. Wah, sip. Untung-untungan, Bro. Nggih, pripun? Untung-untungan. Wah, untung-untungan oleh truk. Teng mriki ya, Mbah? Mriki mriki teng mriko. Oh, nggih. Mandek teng kok. Lebih kok mandek. Nyampe ke bagang niku. Oh, nggih. Wah, sip, Mbah. Nggih. Nggih. Ya, lihat di rumah sampai siapa, Mbah? Adik. Enggak. Betul, beli rasaan katanya, Ki? Surit namanya. Oh, lek Surit. Enggak, semula. Enggak, kalau kurungu, Mbah, jenengi Surit. Enggak, ini kau. Wah, lek Surit. Enggak. Walah, Mbah. Apa lek Surit ini? Siapa tak Surit ini? Surit siapa? Aku tidak kenal ini. Lek surep. Sopo ya lek surep ya? Alas penting Pak surep lah, surep. Dan ini saya masakan mie ini untuk Mbah pejabat yang paling istimewa. Dulurnya lek surep. Mestinya Kang Toyak barang kenal iki. Iki jelas koncone Pak Hadi Sarongan iki. Iki jelas iki. Pejabat sitok iki koncone Pak Hadi Sarongan iki kita iki. Dulur lek surep. Pokoknya sabar bah ya, kita ini sih bah ya, tak gendok nih, segoni 64 bah, segoni 64. Dalam? Dalam.
Dasan rokok. Mboten rokok, Mbah. Dinan rokok, Mbah. Nggih. Waduh, mboten rokok, wonten rokok lho, Mbah. Ngendok sik ae, Mbah ya. Engko tinggal tuku rokok malah gak kemateng. Yo. Kok seneng rokok, Mbah, nyaman, Mbah? Nggih. Ngoten. Sebah tak gendok sebah rung mateng-mateng kok. Yo. Nggih. Langu ngene. Mboten niki mateng niki. Mboten sak kuwatir, mboten kok ngene. Nggih. Dulu Mbah Surep iki sip iki. Senenge rokok, Bro. Iki toyak iki ra teko-teko wak ge andendase toyak iki. Tamune teko mari ini, lek godhog nemi lho. Yur, mateng yur. Mbah. Panas, Mbah. Gendrien. Gendrien, nggih. Disebuli. Ya, disebuli. Hari yang cukup cerah ini sudah nampak panas, bonjaman saya sudah disiram semua. Ini hari terakhir atau malam terakhir eksposisi Siliragung Banyuwangi bersama semua komunitas yang ada di Banyuwangi. Ada kompos, ada BPI, ada BEK juga, semua pokoknya ya, ada Ruby juga nih, Ruby Banyuwangi, diketuai oleh Pak Bagas SPD sama Kang Toyo PC. Dan ketika hari ini kita mengadakan eksposisi ini, sedikit pun tidak ada persiapan sama sekali, dan ini langsung aja tidak ada persiapan ya. Jadi untuk penempatannya juga kita masih cari-cari kemarin ya. Jadi agak sulit untuk menempatkan jalan atau tempat bonsai untuk suasana-suasana yang tentunya sangat selesa yang diinginkan. Oke. Sabah, ngurup, Bah. Ngurup. Ini, Bah. Topraknya, Bah. Oh, ini, Bah, wis. Santai, tembu, Bah. Lah. Telah nih. Telas, Bah. Cek, gak boleh korek, Bah, ya, Bah. Oke. Mbah, golek korek, Mbah, iki lho, Mbah, korek, Mbah, korek ajaib. Oh, ini lho korek, Mbah. Mumpun, Mbah. Mumpun. Tak gone korek gedhi. Iki. Kang. Lah korek rapan, Mbah, golek korek niki anggenku. Niki. Kang, Mbah. Ya wes. Kita tinta ni bah, ni bah. Lu warak ban. Ya, yes, dulur, dulur. Oke, kali ini bersama mbahnya.
dulurnya Mbah Surit. Di sini ternyata teman saya. Teman saya masih punya saudara Kang Toyek. Masih dekat dengan Kang Toyek. Yes, oke, sampai di sini. Assalamualaikum.